Halo, hai hai sahabat Rawa, jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Wey, untap intip, subrek encan. Ayo bre subrek, untuk subrek itu melepuh wey. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rawa, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nah sahabat Rawa, selamat datang jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Nah sahabat Rawa yang belum berteman dengan kita, yuk mari kita berteman dengan cara klik like dan subscribe. Nah sahabat Rawa, tentu Anda tidak asing lagi ya dengan burung yang satu ini. Burung ini sering disebut sebagai burung roak-roak, burung kreopati, burung baburak, atau burung ayam-ayaman. Dan masih banyak lagi namanya burung ini ya, tergantung tempat dan daerahnya masing-masing. Nah sahabat Rawa, ini ada beberapa anaknya, ini 1, 2, 3, 4. Ini video kiriman saya minta dari Bapak Asrul, beliau ada di Lampung. Dan ini juga ada memelihara burung mandar batu atau burung peruk ya. Sepertinya semuanya jinak dan gacor dan cocok sekali untuk masteran pikat ya, untuk bertempur di rawa-rawa. Nah burung kreopadi atau buburak ini suaranya kuak-kuak gitu ya, seperti tadi ya sahabat Rawa. Dan ini ada anaknya. Nah jadi sahabat Rawa, kalau punya peliharaan seperti ini alangkah baiknya dipisah ya, karena nanti kalau dia ikut induknya nanti anaknya ini jadi giras alias tidak bisa dijinakkan karena susah. Karena pada dasarnya burung rawa itu memang sulit sekali dijinakkan. Dan ini kita kasih makannya yaitu pur ayam atau bama, panganan ayam itu loh, pur ayam atau pur burung lah. Dan dibasahkan sedikit supaya dianya bisa makan kalau masih kecil seperti ini ya. Dan selalu sediakanlah airnya untuk dia mandi, karena berdasarnya dia adalah burung rawa, jadi wajar sekali jika dia suka sekali dengan mandi. Dan selingi juga makanannya dengan jangkrik atau ulat apalah untuk nutrisinya, supaya burungnya tetap sehat dan stabilnya tetap terjaga, dan burungnya juga selalu sehat ya. Ini burung roak-roak, burung kreopadi. Nah ini gacor ya, kalau diituin dia bunyi ya sahabat Rawa. Nanti kita ajak untuk mikat dia. Mantap coy. Nah perlu kami ingatkan lagi kepada sahabat Rawa semuanya yang belum berteman dengan kita, yuk mari kita berteman dengan cara klik like, subscribe, komen, serta share. Serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar sahabat Rawa tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan membantu admin agar admin semakin berkarya dan selalu memberikan informasi dekatif tentang seputaran burung-burung rawa. Terima kasih, salam study dan salam pecinta burung rawa. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.